Ada apa? Kenapa kamu bangunkan aku, Generawani? Popo, kapan saya boleh mengerahkan pasukan manusia kelelawar untuk menyerang Malwapati? Saya sudah tidak tahan harus menunggu dan menunggu terus. Kamu kan sudah terikat kesepakatan dengan Bahadur. Kesepakatan kita tidak mutlak. Kalau memang saya bisa bertindak, kenapa saya tidak boleh melakukannya sendiri, Popo? Ingat, Bahadur akan bisa marah dan mengembalikan ikatannya Jantur kepadamu. Kamu mau? Tentu saja tidak, Popo. Kalau begitu sabar. Tunggu Bahadur dan Ki Kasmala datang dari perjalanan mata-matanya. Iya, Popo. Hei, Generawani! Masih saja seperti ibunya. Senang ngambek. Datang! Cepat kalian datang! Terimalah sembah kami, Gusti Ratu. Kalian tahu kenapa kalian aku panggil? Belum, Gusti Ratu. Sekarang kalian terbang ke Malwapati. Baik, Gusti Ratu. Guncang itu Malwapati dengan kepak sayap kalian. Buat kacau dan bantai semua prajurit-prajuritnya. Baik, Gusti Ratu. Biar aku bisa dengan leluasa membunuh Batik Madrim dengan tanganku sendiri. Iya, Gusti Ratu. Kalau begitu, berangkatlah kalian sekarang. Mohon doa restu, Gusti Ratu. Ratu memanggil kami. Ya. Tugas apa yang harus kami lakukan? Kalian mendampingi aku. Ayo kita pergi sebelum Bopo Soca Cendawa menghalangi. Baik, Gusti Ratu. Nekat kamu, Generawani. Nekat. Itu Ratu Generawani. Iya, Guru. Betul. Mau ke mana dia? Perlu kita tanya, Guru. Ah, tidak usah. Kita ikuti saja. Thank you.
Cendrawani menyerang Malopati. Benar, Gusti. Sama. Baik, Gusti. Baik. Dan ini adalah kesempatan kalian untuk membuktikan cinta kalian pada Malopati. Ayo, kita hadapi. Baik. Ayo. Kanda. Dinda. Dinda. Kanda pergi dulu ya. Dan ingat, Dinda di rumah saja. Jangan pernah jauh dari keris pusaka hadiah perkawinan kita dari Yang Begawan Sidik Mulia. Iya. Ya? Iya. Paman Nembu Aji. Iya, Gusti. Savitri. Tolong temani Dinda Sumagandawati. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Saya pergi dulu. Baik. Iya, Gusti. Ayo. Ini dia. Patih ganteng, Batik Madri. Apa kabar? Cendrawani, kamu yang telah membuat Malopati menjadi tercekam dengan elang emasmu. Kamu bunuh penduduk yang tidak berdosa. Dan kamu bantai ternak mereka. Ya, benar. Lalu kamu culik Dewi Sekarwangi. Dan kamu pancing Prabu Angling Dharma supaya datang kepadamu. Ya. Tapi ternyata kamu gagal. Dinda Sekarwangi dan Prabu Angling Dharma tidak terpancing oleh akal busukmu. Kurang ajar. Dari mana kau tahu semua itu? Dan sekarang kamu datang untuk menyerahkan diri. Hmm? Kurang ajar. Bahadur, Kasmalah. Kaget Batik Madri. Bukankah kalian harusnya berada di penjara langit? Galebung Rahwana telah membebaskan kami. Dan karena kebebasan itulah, maka kami bergabung dengan Ratu Cendrawani. Ya, benar. Sekarang, serang dan hancurkan mereka. Kita bukan pendekar. Gunakan sihir. Kurang ajar. Mereka sudah siap dengan sihirku. Kasola, siapa dia? Tantri, jangan sampai mereka menggunakan ilmu sihirnya. Serang dengan kanuragan.
harus meninggalkan tempat ini. Kabur, Guru? Iya, kabur. Iya, Guru. Ya, biarkan mereka senang dengan kemenangan mereka dulu. Nanti pada saat yang tepat, kita hancurkan mereka dengan kekuatan sihir kita. Ya, Bahadur. Aku terpaksa setuju. Hei, sudah, jangan kasmala. Kurang ajar. Dasar laki hidung belang, kutu busuk, kutu monyet. Kalian bikin aku jadi begini. Kalian kejar perempuan lain, eh? Kenapa kamu marah-marah, Nini? Jangan takut, Nini. Aku tidak akan memangsamu. Iya. Saya akan mencoba tidak takut. Tapi, saya masih tetap takut. Aku akan menolongmu. Aku akan mengembalikanmu seperti sedia kala, Durgandini. Kok tahu nama saya? Siapa yang tidak kenal seorang pendekar penyebut kutu, ha? Jangan! Durgandini, benar, benar, saya ini Durgandini. Ini bukan saya. Itu kamu, Nini. Kamu dengan penampilan barumu. Tidak mengenal saya. Ciri khas suaramu dan makian kutu busukmu itu akan membuat Kasmala tetap mengenali kamu, Durgandini. Untuk apa saya dirubah? Dan siapa naga yang ada di hadapan saya ini? Aku Naga Gini. Istri Naga Pratala yang muksa karena Prabu Angling Dharma. Dia telah memfitnahku berselingkuh dengan ular Sanca.
Aku dendam pada Raja Malwapati itu, Durgandini. Aku ingin kamu membunuhnya untukku. Putu naga. Oh, untuk itu kamu merubah penampilanku dan kembali menjadikan aku manusia. Iya. Kalau aku tidak mau, aku akan mengembalikanmu jadi kodok lagi. Jangan. Jangan. Aku akan menuruti perintahmu. Lagi pula apa salahnya saya membunuh Angin Dharma? Dia juga musuh saya. Durgandini, ambillah ini. Dengan racun ini, bunuhlah Angling Dharma untukku. Baik, saya akan cari Angling Dharma. Terima kasih, Durgandini. Kembali. Kasmala akan pangling melihat penampilanku. Cantik mana aku dengan Durgandini? Aku Durgandini. Kasmala, cantik mana aku dengan Durgandini? Kasmala! Aku Singa Maruta. Kenapa? Sekarang semua tamu harus diperiksa dulu, Tuan. Aku sahabat junjungan kalian, Sengkang Baplang. Yang mulia Sengkang Baplang tidak punya sahabat, Tuan. Oh, begitu. Baik, kalian anggota baru. Semestinya tahu siapa sahabat, siapa teman, siapa lawan. Hah, kurang ajar! Tangkap dia! Cepat, lapor pada junjungan kalian. Aku tamu baik-baik. Aku mau menghadap Sengkang Baplang. Tuan Singa Maruta? Prajurit, kenapa harus ribut-ribut seperti ini? Bukan kami yang mulai, tapi tamu ini yang tidak mau diperiksa. Sudah, kalian bagus. Maklum, mereka baru belajar jadi prajurit kerajaan. Maaf, ada yang sangat penting sehingga... Biar saja Ratu Gendrawani menyerang Malwapati. Atau yang namanya Bahadur dan Kasmala ikut-ikutan menyerang. Mereka semua tidak ada sangkut pautnya dengan Sengkang Baplang. Tapi bagaimana kalau mereka kembali lagi dan menguasai Malwapati? Biar saja mereka menang atas Batik Madrim dan menguasai Malwapati. Tapi mereka mustahil bisa melawan Sengkang Baplang dengan Grenda Sebanya. Mustahil. Jadi kapan Yang Mulia menyerang Malwapati? Kau ingin aku segera menyerang? Iya, mumpung Malwapati sedang lemah. Hei, Singa Maruta. Bagaimana bisa dikatakan di sana berkumpul pendekar-pendekar tangguh? Jadi, para pendekar itu masuk perhitungan Yang Mulia? Akan ku adu dulu pendekar dengan pendekar. Baru sesudah itu masuk. Tapi... Singa Maruta. Ikuti saja permainanku. Jangan paksa aku ikuti permainanmu. Mengerti?
aku bisa menjadi raja kalau semuanya tergantung padamu? Lebih baik aku kembali ke Singa Mandala dan kumanfaatkan Kenanga, Kantil, dan Cempaka, anak segaun lanang itu. Singa Mandala dan ketiga Dewi Serigala itu pergi ke Malwapati untuk memerangi negeri itu. Benar, Gusti. Dan rombongan dipimpin oleh Prabu Baka. Benar, Gusti. Heran. Kenapa tiba-tiba ada nama Prabu Baka? Dan kenapa mereka berani memutuskan penyerangan tanpa aku? Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan mereka? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Selidiki keadaan Saup itu. Dan hitung kekuatan mereka. Romo? Ya? Kalau tidak salah, Romo pernah mengatakan bahwa Saup itu dapat kami lumatkan dalam waktu sehari oleh kami bertiga. Iya, iya. Kenapa sekarang kami harus menyelidiki dulu dan menghitung kekuatan mereka? Iya, kenapa Romo? Ya, itulah perang. Sebelum benar-benar bertindak, semuanya harus matang. Kalian bertiga berangkatlah sekarang. Setelah mendapat data yang tepat, cepat kembali kemari. Baik, Romo. Restuku bersama kalian. Gusti Prabu, apa yang harus saya lakukan kalau Singa Maruta marah kepada saya karena penyerangan ini? Hei! Kamu masih ingin menjadi patih Malwapati, tidak? Ya, nah, ya, ya. Itu jawabannya. Yunda. Apa kalian pikir Angling Dharma akan datang ke sini untuk memisahkan kalian? Jadi? Ya, Angling Dharma sudah pergi. Perkelahian kalian tidak berguna. Jadi, kurang ajar. Jadi inikah balasan yang harus aku terima? Sudah berapa kali? Manusia dan siluman tidak akan pernah bisa bersatu. Dunia kita berbeda. Lupakan Angling Dharma. Tidak. Saya akan tetap mengejarnya. Saya akan tetap mencarinya. Angling Dharma, aku akan menemukanmu. Angling Dharma! Ya! Tunggu, Maya Dewi. Hei! Angling Dharma harus menjadi milikku. Dia milikku. Aku akan merebutnya. Masa bodoh? Ayo kita pulang.
Sari. Nama yang bagus. Kenapa mereka? Mereka diajar Kala Abang dan anak buahnya. Kala Abang? Siapa mereka? Mereka penjahat. Di mana mereka? Di sana, Raden. Ayo. Aku jaga Kelana. Semua. Dan kamu, kenapa kalah dengan pendekar jaka kelana itu? Sangka dia tidak pernah kita dengar namanya. Pendekar itu sangat kuat, Kang. Dia sangat... Dengar dulu penjelasan saya, Kang. Sudah. Aku tidak butuh penjelasanmu. Yang kubutuhkan sekarang pulihnya tenaga kalian. Yang berkobar di dada saat ini bagaimana membunuh pendekar jaka kelana dan kami tua itu. Mengerti? Ada rahasia apa di rumah ini? Apa perempuan sombong itu tinggal di sini? Aku mencium bau sihir. Kelihatannya sama-sama penyihir berkumpul di tempat ini. Aku akan menyelidikinya. Di mana mereka berkumpul? Bagaimana, Guru? Kasmala, bagaimana apanya? Huh?
Bagaimana kita bicara pada Soca Cendawa tentang kegagalan kita, Guru? Ah, tum pagel, eh? Memang pegel, Guru. Eh, pagel itu artinya... Apa salahnya kita mundur? Kalau setelah itu kita bisa menang dengan mutlak. Iya, Guru. Calon, tunggu. Ada apa, Guru? Kamu tidak mencium sesuatu? Tidak, Guru. Aku seperti mencium bau yang sangat kukenal. Bau apa, Guru? Bau kodok. Dicampur bau naga. Tapi bau kodoknya lebih menonjol. Jangan marah ya, Guru. Mungkin ini baunya Durgandini, Guru. Durgandini? Ya, barangkali. Kenapa tidak cepat masuk? Ayo. Kalah atau menang dalam sebuah peperangan itu biasa. Tapi melakukan penyerangan tanpa melakukan pengamatan dulu, itu dan tindakan gegabah. Apa aku tidak salah dengar? Itu suara Soca Cendawa. Kami hanya membantu. Iya. Kami datang, peperangan antara prajurit-prajurit Malwapati dan manusia kelelawar sudah terjadi. Iya. Jadi, jangan salahkan kami, ya? Jangan. Cupke! Iya, Guru. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang menyalahkan adalah diriku sendiri. Kenapa aku tidak mampu mencegah kepergian Gendrawani saat itu? Tidak salah lagi. Tapi, bukankah dia sudah mati? Maafkan saya, Bopo. Tapi kalau tidak begitu, kita tidak tahu kalau para pendekar ternama kumpul di sana. Kamu benar. Tapi berapa anak buahmu yang mati akibat kegegabahanmu itu? Sekali lagi, maafkan saya, Bopo. Kamu memang sudah tidak mau mendengar Bopo lagi. Kamu terlalu menuruti kemauanmu sendiri. Maafkan saya, Bopo. Kutu monyet! Aku harus bikin ribut dulu. Durgandini, ingin bertemu dengan bapamu. Siapa kamu? Berani benar memanggil aku kutu busuk. Suaranya suara Durgandini, Guru. Mulia juga, Kaslah. Hei, kutu ompong. Sudah lupa kau dengan bau keteku, hmm? Tapi, kenapa wajahnya lain, Guru? Kampret, tunggu dulu. Mana bokongmu? Jangan kesemala. Hahaha.
Saya Soca Cendawa. Soca Cendawa. Masih hidup. Tentu kau masih ingat dengan kitab Nyi Jantur Malih Warnu Membojalmo. Aku yang membantu mencurinya. Ciri khas suaramu yang membuat aku yakin kalau kamu Durgandini. Ayo silakan masuk Durgandini. Terima kasih. Ayo silakan. Bahadur, Kasmala, kita ketemu lagi. Suaranya iya guru, tapi tapi lebih manis kan? Iya, iya. Boleh aku sihir jadi kodok lagi? Jangan guru, jangan. Tapi kalau dia masih cerewet, sok pintar dan mau menang sendiri, awas ya. Oh tidak guru, jangan guru, jangan. Ngomong-ngomong, siapa kira-kira yang membebaskan dia dari sihirku ya? Iya, itulah yang saya tidak tahu, guru. Cari tahu. Siapapun yang bisa membebaskan sihir, pasti bukan orang sembarangan. Iya, guru. Iya. Ayo masuk. Dia menanyakan si Gali. Ya itulah, aku juga bingung. Oh ya, apa Gali pergi lagi dengan pendekar itu? Iya, kemana lagi? Dua-duanya tidak ada. Nyi, buka pintunya Nyi. Buka dulu, buka pintunya. Iya, iya. Nak Ledung. Boleh saya masuk, Nyi? Ya, mari. Gali kemana, Nyi? Iya, itu Bapak ada. Ki, ini ada Nak Ledung loh, Ki. Mari, silakan ya, masuk dulu. Iya. Ayo, Nak. Sini. Ini pasti ulah Kalabang. Ya, betul. Jadi, kamu juga sudah tahu? Peristiwa itu peristiwa besar, kami tua. Semua orang juga tahu. Termasuk orang tua saya. Walaupun jauhnya tiga desa juga tahu. Dan perlu kami tua ketahui, mereka juga tahu kalau pendekar itu masih tinggal di sini, di rumah ini. Oh ya, di mana pendekar itu? Saya ingin berkenalan dengannya. Di mana Nyi? Tadi ada, cuma sekarang kemana ya?
Ya, tak perlu dijawab. Saya tidak ingin mengganggu mereka. Loh, kok mengganggu? Tak usah kaget kami tuo. Saya juga sudah mendengar kalau mereka sering pergi berdua. Tidak, tidak. Jangan begitu. Hanya sekali-sekali saja kok. Gali tidak sendiri. Dia pergi diantar Gala. Gali. Kalian cepat pulang. Karena sudah ada yang menunggumu. Pergilah. Tapi... Sudahlah. Besok kita lanjutkan kembali. Gala, ajak kakakmu pulang. Ingat, jangan sembarangan menggunakan jurus yang sudah kuajarkan. Kecuali kalau diperlukan. Terima kasih, Raden. Silakan. Terlambat. Saya sudah mendengar dari orang lain. Sebelum saya mendengar dari kami tuo. Yat! Gala, sudah. Ingat pesan Kakang Kelana, Gala. Itu ada yang menunggu. Tahu, ini gerobaknya. Marah-marah ya, Bu? Ya, tidak marah. Cuma kelihatannya cemburu. Dia cuma bilang, katanya dia sudah tahu kalau kamu sering pergi sama pendekar itu. Oh ya, Gala. Mana? Jaga Kelana. Tidak ikut, Bu. Ya sudah, ayo masuk. Gala, sudah. Dengar, Gali. Kalau abang sudah lari ketakutan, pekerjaan sudah selesai. Buat apa pendekar itu lama di sini? Salah berpendapat begitu. Karena kalau abang itu pasti kembali untuk membalas dendam. Ah, aku dan pemuda di sini akan membantu. Kalau abang berani ke sini lagi. Kakang. Kalau abang itu bukan lawanmu. Apalagi kalau Kala Ireng saudara tuanya ikut. Apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kamu pikir pendekar Kelana itu yang kamu anggap hebat? Itu karena pendekar Kelana sudah membuktikan kesaktiannya. Tapi Kakang dan pemuda di sini, apa? Ah, kamu... Kakang, duku ini dan sekitarnya sudah lama menjadi sapi perahan oleh Kala Abang dan Kala Ireng. Apa salahnya kalau kita menerima uluran tangan pendekar itu? Aku ingin buktikan. Aku bisa seperti pendekar itu. Akan kubawa kepala Kala Ireng untukmu. Tunggu ya. Tunggu, Kakang. Kakang akan membawa kepala Kala Abang dan Kala Ireng untukku. Ya. Kakang, tunggu, Kakang. Kakang. Kakang, tunggu dulu, Kakang. Jangan pergi dulu. Kakang, kembali. Kala Abang dan Kala Ireng itu bukan tandinganmu. Kembali, Kakang. Ada apa? Kemana dia? Dia pergi ke markas Kala Ireng dan Kala Abang, Raden. Tolong dia, Raden. Bantu dia. Iya. Tolong Raden. Kami, Raden. Iya. Mau kemana, Jaka Ladung? Minggir, pendekar Kelana. Jangan ikut campur. Baik. Tapi, sampean mau kemana? Ke markas Kala Abang dan Kala Ireng. Aku ingin bantai mereka. Minggir. Mereka bukan tandinganmu. Hei, apa kamu pikir hanya kamu yang bisa melawan mereka, Kelana? Aku, Jaka Ladung, juga bisa melawan mereka. Minggir. Kamu mau mencari mati? Minggir! Jaka Ledung, lebih baik batalkan niatmu. Kembalilah pada Gali. Tidak, Kelana.
Aku ingin menjadi laki-laki sejati, Kelana. Aku ingin tunjukkan pada Gali bahwa aku juga bisa seperti kamu. Minggir! Ledung, jangan khawatir. Sebentar lagi dia akan siuman. Katakan padanya kalau dia sudah sadar. Urusan Kala Abang dan Kala Ireng, aku yang menyelesaikannya. Baik, Raden. Gali. Iya, Raden. Kalau karena cemburu ia bertanya kenapa kita sering pergi berdua, jawab apa adanya? Iya, Raden. Bahwa semua itu karena kita latihan ulah kanuragan. Kalau perlu tunjukkan padanya bahwa ilmu yang kini kamu kuasai di atas kemampuannya. Iya, Raden. Dan ini lebih penting. Bilang padanya bahwa tugas utama dia adalah mencintaimu. Dan segera menikahimu. Iya, Raden. Iya. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih. Selamat tinggal. Hasilnya, Kang. Bagus. Bawa masuk. Mana pesananku? Itu, Kakang. Apa itu? Buka. Bukan dia! Tapi Gali tahu, anak kami Tua Ranusari. Ini lebih cantik, Kakang. Seleramu rendah, Kala Abang. Aku inginkan Gali tahu. Cepat bawa dia kemari. Kumpulkan semua kekuatan. Bawa dia ke belakang. Yang Mulia. Ada apa? Pendekar Kelana di pintu gerbang, Yang Mulia. Dia ingin bertemu dengan Yang Mulia. Kita baru saja mau ke sana. Dia sudah datang. Ayo, kita hajar dia. Kamu pendekar Kelana itu? Iya. Untuk apa kamu datang kemari? Untuk mengakhiri pungutan liar dan perampokan yang kamu lakukan. Hah? Pungutan liar dan perampokan? Iya. Kami tidak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan. Rakyat desa-desa ini yang memberi karena mereka merasa terlindungi. Dan kalau tidak memberi, kamulah yang memporak-porandakan keamanan. Begitu kan? Iya. Nah, begini. Menyerah atau darah kalian tumpah? Kurang ajar! Hajar dia! Hup!
Telah mengundang bencana Kalabu. Iya kakang. Ayo hadapi. Baik kakang. Ayo. Iya. Kamu masih ingin mengulang kekalahanmu? Kalian itu hanya karena ilmu hitam yang kalian miliki. Cepat tinggalkan semuanya. Ya, kami akan mengikuti saran pendekar. Wah, hebat sekali Tuan Pendekar. Gala, sini. Ceritakanlah kejadian apa yang telah kamu lihat kepada Ledung dan juga kepada Gali. Dan percayalah, dukuh kalian akan aman tentram sesudah kejadian ini. Terima kasih, Gusti Prabu. Gusti Prabu? Iya, Gusti Prabu Angling Dharma. Dari mana kamu tahu kalau aku Angling Dharma? Saya tidak tahu, Gusti. Tapi hati saya yang menyatakan itu. Kalau begitu, ceritakan kepada mereka kalau kamu telah menjadi sahabat Prabu Angling Dharma, rajamu. Baik, Gusti. Gala, aku punya kenang-kenangan. Pakailah. Sembah nuwun, Gusti Prabu. Selamat tinggal, Gala. Sahabat kecilku. Semudah ini bisa kutemukan kamu. Kamu boleh mengejar dan menangkapnya, Maya Dewi. Tapi setelah itu, aku yang akan memilikinya. Aku di sini, Maya Dewi. Angling Dharma? Ayo, tangkap aku kalau bisa.
sini. Angling Dharma! Maafkan aku, Maya Dewi. Aku bukan Angling Dharma. Aku Mahasyura, guru Sang Prabu Angling Dharma. Kurang ajar kau, Mahasyura. Kurang ajar kamu, ha? Kamu tidak akan bisa keluar lagi dari tenaga ini. Karena Bunda Ratumu akan mengurungmu. Selamat tinggal. Dan jangan ganggu lagi Angling Dharma. Mahasyura! Yunda, lepaskan! Lepaskan! Sia-sia kamu, Maya Dewi. Aku yakin kamu tidak akan pernah bisa lari lagi. Bunda Ratumu pasti akan memenjarakanmu. Kasihan kamu, Maya Dewi. Dan kamu, Angling Dharma. Jangan harap aku akan berhenti mengejarmu. Karena aku ingin mendapatkan keturunan darimu, Angling Dharma. Lihat, gerbang sawup itu sudah di depan kita. Hanya dijaga oleh dua pengawal, Yunda. Rasanya lain, Yunda. Coba kita lihat secara teliti. Ya, ada empat siluman lain. Coba kalian lihat dengan mata siluman kalian. Itu ada perubahan, Yunda. Ya. Ada kekuatan siluman di dalamnya. Kita periksa. Siapa sebenarnya yang berkuasa sekarang? Baik, baik Yunda. Pakai aji halimunan kalian agar siluman pun tidak bisa melihatmu. Katakan pada kami, ya Gerenda Seba, apa yang harus kami lakukan? Sedang mampla. Akan terjadi sesuatu di sawup itu. Kalian akan diserang oleh satu kekuatan. Tapi akhirnya kekuatan itu akan menyatu dalam kekuatan. Jadi sabarlah. Jangan buru-buru bertindak. Jangan terlalu bernafsu menyerang Malwapati. Kalau saatnya tiba, Malwapati akan menjadi milikmu. Sabar. Bersabarlah. Terima kasih Gerenda Seba atas petunjuknya. Si Gerenda Seba. Apa? Gerenda Seba? Sengkang Bablang memuja Gerenda Seba? Benar-benar, Romo. Ini berarti Raja Siluman Gerenda Wahana itu ingin kembali diakui keberadaannya. Romo? Ya. Siapa sebenarnya Gerenda Seba? Iya, Romo. Dan siapa sebenarnya Sengkang Bablang itu? Romo, kenapa mereka mengumpulkan para pendekar? Gerenda Seba adalah Raja Siluman. Pada masa jayanya, dialah raja segala raja di dunia ini. Yeah.
Benarkah Grenda Seba menjadi penakluk yang tidak terkalahkan? Saya yakin tidak, Romo. Ya, memang tidak. Sebab setelah kemenangan demi kemenangan ia capai, maka datanglah saat apes Sang Grenda Seba. Aku Prabu Pancadria, Raja Malwapati yang kamu cari itu, Grenda Seba. Akhirnya kamu datang juga, Sang Prabu. Malwapati aku minta. Akan kujadikan istanaku. Malwapati tidak akan menjadi milikmu, Grenda Seba. Kamu sudah tua, Sang Prabu. Sudah saatnya lengser ke Prabon. Kalau aku lengser ke Prabon, maka putraku Angling Dharmalah yang akan menggantikan kedudukanku. Bukan kamu yang harus berkuasa di sini, Raja Kegelapan. Kurang ajar kamu, Pancadria! Tolong lindungi kami. Resi Naga Prantala, tolong lindungi kami. Sejak itu, nama besar Grenda Seba hilang. Tapi kelihatannya dendamnya ke Prabu Pancadria dan Patih Mandrasena tetap ia simpan. Kini, ketika ia merasa bisa bangkit kembali dengan adanya Sengkang Baplang, maka dendam itu akan dihujamkan kepada putra Prabu Pancadria dan Patih Mandrasena. Angling Dharma dan Batik Matrim. Iya. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu perkembangan ini, Sang Prabu? Berarti perang untuk merebut Malwapati bukan sekedar perang melawan Batik Matrim maupun Angling Dharma. Tetapi juga berperang melawan Grenda Seba. Romo takut pada Grenda Seba? Romo tidak takut padanya. Nah, demikian juga Grenda Seba. Ia mungkin memandang kita sebelah mata. Begini. Kita perlu dukungan kekuatan. Kamu tahu, kira-kira siapa yang mau mendukung kekuatan kita? Segawon Lanang. Bopo Segawon Lanang. Iya,